dan akhirnya kita menjadi warga negara yang paling berkuasa, yang paling bertenaga, yang paling mampu mengubah kedudukan diri kita dan kedudukan keluarga menjadi orang yang lebih bahagia, menjadi warga kerja ataupun menjadi warga Malaysia, warga negara, supaya kita tidak kecundang di negara sendiri. Jangan sampai kita kata ayam mati dikepuk padi, jangan sampai itik tak boleh berenang di air. Itu pun yang kita kata kekuatan yang nak diangkat. Sebab itu siapa yang memegang memilih agama sebagai prinsip hidup, insyaAllah kita akan kuat, kerana bantuan dari Allah sangat dekat kepada yang memegang agama dan sayang agama, insyaAllah. Jadi sekali lagi kita panjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi kerana kita diberi kesempatan berjumpa. Tak kira kita pakai parti apa, tak kira kita pakai warna apa, kerana hidup tidak menentukan ataupun warna-warna itu tidak menentukan kalau kita belum pasti jadi warga negara yang benar-benar berjaya, warga negara yang cinta negara, dan paling utama warga negara yang paling cinta dengan Allah. Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah. Sebab bukan orang politik, tapi bila tengok bendera tu rasa jugalah. Sebab masa nak dara makin pergi mendeka, bawa salah seorang pembawa bendera, itu contoh. Kerana nampak kita ragut sikit, jadi dipilih untuk bawa bendera masa pembarisan hari kebangsaan. Jadi terimbau balik kisah silam, tak terfikir pula ada tudung. Kreatifnya orang yang membuat, mudah-mudahan niatnya untuk menyemarakkan rasa cinta. Jadi kita panjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi dengan alhamdulillah, kerana kita dipilih sekali lagi. Walaupun cutinya kata cuti panjang, tapi kita memanjangkan semangat kita untuk terus menjadi hamba Allah, menenggali ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini paling banyak mendekatkan kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan kita angkatkan pujian pada junjungan besar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana dengan bimbingan dan tuntunan baginda kita masih tetap menjadi pengikut Rasulullah dan hamba Allah yang benar-benar diredai Allah, insyaAllah. Dan terima kasih juga pada Teh dan juga komiti, kerana hari cuti dia tak cuti. Kerana dah banyak cuti, betul? Sebab pada Umi, kalaupun cuti di mana pun, kalau kita masih ada ruang untuk bekerja, kerjalah. Kerana kita tak tahu, entah ini Isnin terakhir kita, kita mana tahu, betul? Umi pegang prinsip begitu, kalau nak buat kerja baik, maka buatlah cepat-cepat. Kerana kita tidak boleh berjanji dengan umur dan tidak boleh berjanji dengan kesihatan. Paginya sihat belum tentu tengah harinya sihat. Maka kalau kita kata nak pergi kuliah, jangan tunggu-tunggu. Ataupun nak baca Quran, nak khatam Quran, tak payah tunggu-tunggu. Sebab yang baik itu harus dicepatkan. Okay? Orang Melayu pakai macam nak kahwin je. Nak bina masjid, mesti cepat. Cepat-cepat pun masalah juga, betul? Jadi sebab sekarang ni sudah jadi sampai 11 minit satu perceraian berlaku. Masa dulu ada kata dalam masa 15 minit satu perceraian, sekarang dah jadi 11 minit satu perceraian. Maknanya banyak ke sikit? Banyak. Dan yang banyak berlaku ialah 5 tahun ke bawah ataupun usia 5 tahun, 10 tahun. Maknanya pasangan-pasangan muda, walaupun ada juga pasangan yang tua-tuanya juga, yang dah 70, yang 30 tahun kahwin, 20 tahun kahwin pun ada. Itu pada mereka yang menyimpan cerita sorang-sorang, akhirnya tak tersimpan lagi, baru cerita dengan kaunselor. Ini sebahagian daripada maklumat kaunselor lah. Jadi kita terus kepada tajuk. Kalau ada soalan apa-apa, tolong angkat tangan. Okay? Jadi tajuk yang kita bekalkan hari ini ialah apa itu redha dan apa itu pasrah. Redha atau pasrah. Ada yang menarik tu, belum habis cerita. Habis tak ceritanya? Habis cerita dengan orang belakang? Nampak macam belum habis. Okay. Tak apa, kita simpan dulu ceritanya. Kalau tidak sambung je, no problem. Betul? Maka kita kata kita melihat apa yang kita katakan redha. Kalau pesan Rasulullah, redha Allah ada dalam redha ibu bapa, betul? Seorang isteri yang solehah redhanya pada suami, dapat redha Allah, dapat redha Rasulullah, taat buat perintah rukun Islam yang kelima, 5 rukun Islam dan juga 6 rukun iman. Pilihlah pintu mana yang kamu
suka untuk masuk syurga. Tapi impian kita masuk mana? Syurga Firdaus. Kita sudah melalui atau kita kata melintasi, ini mengulang saja sebagai ulang kaji. Kita katakan Ma'al Hijrah sudah, kita masih dalam bulan Muharram, ya, sudah 16 hari dan kita sudah pasti didorong untuk puasa daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Itu yang terbaik. Tapi yang kalau ustaz pilih kata apa, kalaulah tak boleh. Kalau boleh kuliah-kuliah yang dah lama datang ni, tak ada tak boleh, boleh je. 1 Muharram, 2 Muharram sampai 10 Muharram. Tapi sebab ada kelonggaran, kau tak boleh juga buatlah 9 dengan 10, betul? Ataupun terbaiknya 9, 10, 11. Tapi yang terbaiknya 1 sampai 10. Jadi nak yang baik yang mana? Kita nak yang sikit lah. Betul? Walaupun kalau duit nak banyak, betul tak? Jadi kalau bekerja itu perintah siapa? Perintah Allah, ya Rabbi. Puasa itu perintah siapa? Perintah Allah juga, betul? Makanya mana lebih berat? Mana lebih besar? Mana lebih seronok? Ini yang kita kata. Kalau perintah bekerja, mesti kerja, hidup mesti kerja. Mana boleh tak kerja? Kalau hidup mesti kerja, maka sampai ke pejabat, kerjanya mesti sungguh-sungguh, betul? Jadi kerja sungguh-sungguh, itu kerja kerana? Betul? Kerja kerana Allah, kerana gaji. Kerja kerana nafkah. Maka kalau seorang Muslimah atau seorang mukmin atau seorang orang Islam, dia bekerja kerana Allah, betul? Jadi kalau perintah bekerja itu wajib ke tidak? Wajib. Maka perintah puasa, solat wajib ke tidak? Maka wajib. Wajibnya itu besar. Jadi kalau sebut solat, berat ke ringan? Berat. Kalau sebut kerja? Oh, berat juga. Ya Allah. Mana yang ringan? Okey, kalau sebut makan, makan wajib, betul? Wajib ke sunat? Wajib. Jadi maknanya antara solat dan makan wajibnya sama ke tak? Sama ke tak? Sama. Betul? Maka yang mana yang lebih ringan? Makanlah dulu. Dah hidang dah. Nabi cakap, siap keluar hadis. Makan dulu kalau dah terhidang. Oh, hebat. Betul? Jadi maknanya kita nak ambil, jangan tinggalkan. Kalau nak makan ringan, kalau nak pergi kerja ringan, nak pergi ibadah susah, nak pergi masjid susah, nak puasa, walaupun puasanya sunat, walaupun setahun sekali je pun, betul? Jangan gambarkan bila kita kata walaupun bukan wajib, tapi itu perintah Allah kan? Nak perseruan Rasulullah, mintalah, rayakanlah tahun baru kita, walaupun tak ada countdown. Tak ada orang pesta di dataran merdeka. Betul? Jadi kita kekuatannya nak dibangun. Kalau makan wajib, kerja wajib. Solatnya wajib. Bahagia juga. Nak pergi kerja tip top. Oh, pakai. Betul? Tak ada pakai baju kain, baju kelawar ke apa ke tak? Tapi nak solat pakai baju apa? Itulah masalah kita. Ada kasta-kasta. Kita rasa jumpa Allah tak kisah pakai apa pun. Tapi nak pejabat, ini baju kerja, ini baju korporat, ini baju. Itu mentaliti. Bila kita nak ubah. Saya nak cantik juga masa solat. Saya nak cantik juga pergi masjid, pergi surau. Betul? Sebab pergi kerja dengan pergi masjid sama je. Ini kekuatannya yang kata, oh saya solat pakai apa pun tak apa. Tapi nak keluar. Kau tak tip top tak keluar. Nampak? Kita ada beza-beza. Walaupun Tuhannya sama.